Wangi banget ini. Masa sih, Kang? Iya. Coba coba Bu Dewi, wangi enggak? Ah, wow. Salah ya. Tes kesehatan enggak usah dicolok sakit. Tes kesehatan cukup kayak gini aja. Nah, coba Kang Basir mau nanya sama Bu Dewi. Wangi. Gak konsen. Bu Dewi, opening dulu dong. Sebelum ditanya nih. Udah nge-fly. Nge-fly, ampun ya Allah. Jadi inget Kang Ajat. Buat Kang Ajat, cepet sembuh ya. Yang lagi di sana. Buat teman-teman, hai semuanya. Jumpa lagi di channel Kang Basir Orchid ya. Tapi, dan? Ntar dulu, jangan dan. Oh. Bukan dan. Tapi itu kan channel yang kontrakan lama, kita pindah ke kontrakan baru. Bukan pindah, nambah Bu Dewi. Orang lain menambah kebun, kita nambah channel Bu Dewi. Nah, gosip-gosip itu banyak kan di situ, Kang. Kalau mau gosip boleh. Lebih lengkap, mau, lebih update ya. Mau mitnah juga boleh ya. Ini mitnahnya beneran loh. Menggibahnya kita depannya dia. Channelnya apa itu Bu Dewi? Galeri Amrekan Basir. Galeri Amrekan Basir. Di like, di komen, di subscribe dah. Soalnya apa, Kang? Tongkrongin terus. Soalnya apa? Lebih seru ya, lebih rame ya, Kang. Soalnya kenapa? Soalnya setiap seminggu sekali Bu Dewi pasti bikin giveaway. Sebulan sekali Bu Dewi kasih hadiah. Komentar terbaik terbanyak. Terus kali ini gosipnya apaan sih, Kang? Ini dia. Pengen tahu ya, Kang ya. Nah, gosipnya kita kali ini tuh tentang si anggrek jadul nih, Kang. Ini apa, Bu Dewi? Ini kalau dibilang rosemary, bukan ya, kurang kecil, kurang keriting. Iya, terus warnanya kalau juga soft. Kalau dibilang super bean, kurang pink. Bukan. Dibilang banti murung, kurang nyambung. Apalagi dibilang anggrek besi, nggak ada hubungannya. Ini juga bukan apilum, bukan? Bukan. Katlia bukan. Anggul nah, apalagi? Ceritanya itu ini gosipnya namanya itu super bean ajimah, Kak. Emang Ajima termasuk super bean? Kalau Ajima itu ini ya, Renantera. Ini Ajima, pakai Z. Jadi, Ajima. Kang Basir juga bingung nih. Ini apakah Dendrobium Ajima atau Dendrobium super bean Ajima? Katanya sih, yang Kang, kalau katanya ini harganya ya, Sultan. Sultan kan? Kenapa Sultan? Dia itu sebenarnya si bunga, tipikal bunganya kokoh ya, Kang, tuh? Iya, kaku, ini kaku, enggak lemes. Jadi ini yakin ini tipikal bunga yang bakal berbunga itu lama gitu, yang sampai sebulan, dua bulan gitu, Kang. Terus udah gitu, Kang, sekali dia berbunga, speknya banyak. Satu, tiap pohon ada speknya. Ini aja nih, ada rajin banget ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali berbunga dia, satu tangkai ya, Kang. Iya, udah ini gitu tebal banget ya. Ini daunnya ini subur banget ini. Jadi dia itu tahan banting, tahan kaera. Ya, kok tahan kaera? Pasti ini mah tahan kaera, Kang, soalnya gelis kia tuh. Iya. Udah bau wangi. Iya, justru itu. Cuma, bedanya super bean sama ajima itu, kalau ajima itu wangi. Mungkin silangan. Super bean nggak wangi. Nah, mungkin silangannya kali ya, Kang, ya. Soalnya nyari literasinya di mana-mana nggak ada, Kang. Jangan-jangan nyari literasi. Iya. Nyari minyak aja susah, Bu Dewi. Ini nyari terasi. Nyarinya susah, nggak ada di buku-buku, Kang. Jadi ini hanya berdasarkan katanya-katanya, tapi aslinya jadi dia itu plannya bagus. Kayak anggrek legend, legenda di kampung-kampung. Bukan, salah, Kang. Ini tuh kembang desa. Pokoknya ini. Kembang desa nih. Ini harganya? Oh, jangan berapa, salah, Bu Dewi? Kan. Ini harganya sama. Ini rumpunannya besar banget. Tuh, lihat. Dia juga kok lihat batangnya, Kang. Mungkin batang. Dia silangan-silangannya. Ini mapan banget. Ini datang ke sininya aja udah sama habitatnya ini, datang ke sini sama ekosistemnya ini. Itu FSMR, Kang, pohonnya. Iya. Ada ininya, boleh dikutil kan nih? Ini banyak, Kang. Ada, ayolah, let's go. Dikutil ya? Tapi haram ya? Haram kalau dikutil. Udahlah. Ini namanya apa, Bu Dewi? Namanya Dendrobium. Katanya ya, soalnya nyari literatinya nggak ada. Namanya tuh katanya ini Dendrobium super bean Ajima. Pakai Z ya, Kang? Ajima. Iya. Dendrobium Ajima. Jadi kalau super bean Ajima apa Dendrobium Ajima, pokoknya itulah. Itulah ya. Tapi kan kalau teman-teman yang di rumah pada punya, ibu-ibu yang ada pada punya, langsung, Kang, dibikinin nih ID-nya. Super bean Ajima nih, iya, bunganya kayak gini ini nih. Awas, Bu Dewi patah loh, membeli loh. Kayak gini ya, nih. Wangi bunganya ya, kalau nggak wangi. 2 juta mah, tapi termasuk murah loh, 2 juta segini loh.
Ini di mana Bu Dewi? Kebun mana ini? Ini tuh adanya di kebunnya di Taman Anggrek Indonesia Permai ya, tapi sana di kebunnya Ibu Laksmi Sari Orchid di Kapling 21 ya. Kapling 20 suka ditambahin. Mungkin kan besok Bu Laksmi punya dua Kang, 20 dan 21 gitu Kang. Amin, amin, amin. Ah, Kang Basir. Kasihan loh yang punya 21. Lupa Bu Dewinya. Ya udahlah kayak gitu ya Kang ya. Yang pengen anggrek azima. Pokoknya sekarang ya, nih Bu Dewi nih. Sekarang Laksmi Mesari Orchid itu anggreknya lengkap. Ih, dari dulu lengkap mah Kang, mau anggrek spesies ada, hybrid ada, dendrobium ada, Cattleya ada, Renanthera ada, Panda ada, Apilum ah eta mah. Nah, itu baru jenis-jenisnya. Belum yang hybrid Thailand, hybrid Taiwan, ada. Arab Saudi, ada. Uni Soviet, ada. Rusia. Oh, lagi enggak ada. Lagi sibuk beran. Nah, belum yang spesies. Itu mah anggrek udah biasa. Yang legend. Kalau mau gini aja Kak. Aduh Bu Dewi pengen ini katanya saudara saya ulang tahun bisa kesini juga Kak. Minta kue? Enggak dirangkai bunganya Kak. Oh gitu. Atau mungkin kantor-kantor yang ingin apa namanya yang ingin ada bunga-bunga segar bisa, anggrek bulan sih. Bisa bahkan kemarin Ibu Menteri Sosial kesini juga ordernya. Iya. Dia mau pot-pot cantik, ada media tanam anggrek lengkap, mau apa? Sok hayu ke dia, kecuali nyari ketoprek lah. Ketoprek, ketoprak iya, katanya. Iya, kan itu mah kalau di kota, kalau di sini kan di kebun jadi ketoprek. Enggak mau kalah nah, aja ini. Kembali lagi nih. Ini Bu, kalau di split halal haram, Bu. Jangan, udahlah. Kalau gitu mah, kalau udah kesana-sana berarti udah enggak jelas. Udah enggak jelas. Close, ya, jangan. Pokoknya kalau mau nih yang seperti ini nih gambarannya nih 2 juta, tapi sayangnya Bu Dewi ini sih sudah punya orang. Ini bukan, ini masih belum sold out. Belum, masih punya Bu Dewi. Jadi masih cita-cita mau, Bu Dewi. Kalau yang mau silakan datang ke Laksmi Mesari Orchid di Taman Anggrek Indonesia Permai Kapling 20. Kalau timbang pengen tahu gosipnya doang, boleh nonton di Galeri Anggrek Kang Basir. Jangan lupa ya, di like, di komen, di subscribe. Tamprongin terus, seminggu sekali ada giveaway. Sebulan sekali komennya kita kocok. Bye-bye. Bukan dikocok, kalau giveaway itu ya, dikocok. Kalau komen mah dinilai. Oh, dinilai. Komennya bagus apa enggak, banyak apa enggak, nanti diambil yang terbaik dan terbanyak dapat. Okay. Gitu. Ya udah, bye-bye. Isi potong kalau kelamaan ngegosip. Iya, ini tapi Liurun. Indah banget nih Bu Dewi. Ini 2 juta Bu Dewi, keren udah, banget. Kalau enggak mau beliin mau deh. Tar dulu. Ayo. Ayo. Kang Wasir pengen ini Bu Dewi, pengen nyeplit.